Hai Sobat Samuel, siapa yang sudah pernah lihat grafik seperti ini? Atau ini? Pasti kebanyakan pernah ya. Tapi sebenarnya ini grafik apa sih? Kedua grafik tadi adalah grafik chart saham. Nah, chart saham itu sendiri adalah salah satu hal yang penting loh untuk dipelajari dalam membuat keputusan investasi. Karena dengan menggunakan chart, kita bisa melakukan analisis sentimen dan pergerakan pasar dengan lebih mudah. Untuk kamu, Sobat-sobat Samuel, cukup dengan start desktop, kamu sudah bisa gambar dan analisa chart saham pilihanmu loh. Begini caranya, di halaman awal start desktop, klik menu chart and tools di bagian atas. Lalu klik TA chart. Maka akan langsung muncul jendela untuk menggambar chart saham. Untuk memilih saham yang kamu ingin seperti gambar chartnya, klik kolom drop-down di bagian kanan atas pada jendela chart. Ketik kode ticker saham yang kamu inginkan, lalu klik draw atau tekan enter di keyboard. Maka akan langsung terlihat grafik pola pergerakan harga sahamnya selama setahun terakhir. Oh ya Sobat-sobat Samuel, selain untuk menggambar chart saham, fitur ini juga bisa dipakai untuk menggambar chart indeks loh. Enak banget kan? Nah, di sisi kanan jendela ini berisi menu-menu untuk mengatur tampilan chartnya. Mulai dari jenis chart, time frame harga, serta rentang historis chart yang ingin ditampilkan. Di jendela ini tersedia 3 jenis chart yang bisa dipilih. Candlestick yang paling populer, line, dan bar. Time frame datanya bisa dipilih mulai dari intraday, daily, hingga monthly. Untuk mengatur rentang historis, Sobat-sobat Samuel bisa mengisi periode tanggal yang kamu inginkan, atau cukup menggunakan rentang yang sudah disediakan dari 1 day atau 1 hari hingga 5 years atau 5 tahun. Di bawah kolom periode rentang historis tadi, ada menu drop-down berisi sejumlah indikator yang dapat membantu kamu menganalisa sentimen dan pergerakan pasar. Di sini, semua indikator yang populer sudah tersedia, mulai dari SMA, EMA, Bollinger Band, MACD, Stochastic, RSI, dan lain-lain. Jangan lupa selalu klik draw di setiap selesai melakukan setting indikator ya Sobat-sobat Samuel, supaya semua indikator yang kita inginkan langsung tergambar di chart. Oh ya Sobat-sobat Samuel, di jendela chart start desktop, ini kamu juga bisa menggambar 2 atau lebih chart saham dan indeks sekaligus, yang tentunya akan memudahkan untuk melihat saham atau sektor mana yang lebih perform. Caranya cukup klik tombol compare, ketik kode ticker saham atau nama indeks yang diinginkan. Lalu klik add. Ulangi proses ini sampai semua saham atau indeks yang kamu inginkan muncul di bagian compare list. Jika sudah semua, klik draw. Selain indikator-indikator tadi, di jendela ini juga tersedia draw tool yang berisi alat bantu untuk membuat gambar trendline, support, resistance, panah, hingga teks untuk membantu menganalisis chart. Dan gambar yang sudah dibuat dapat disimpan dengan mengklik tombol save. Gimana? Mudah kan? Jangan lupa gunakan fitur chart di Star Desktop di dalam setiap analisa sahammu ya Sobat-sobat Samuel, dan terus latih kemampuan analisamu untuk membuat keputusan investasi terbaik. Sampai jumpa!